Zina ini sendiri orang. Ceritakan gak dikit ya, gimana ini? Ya? Dikit ceritain gimana kronologisnya. Kronologisnya ya istri klien kita ini di dibawa ke hotel. Dirayunya dibawa ke hotel di Palembang sini dari OI. Dibawa ke Palembang sini. Terus dengan berbagai banyak cara mengajak berhubungan sama istri. Suaminya di mana? Untuk dari pengakuan istrinya harus satu kali. Suaminya sekarang di mana? Suaminya ditahan di LP Tanjung Raja. Akibat kasus narkoba. Jadi maaf kak, penegasan bahwa jadi oknum polisi yang kita laporkan yang bertugas di Polres Lahat itu ya, diduga sudah selingkuh dengan istri dari tahanan. Iya. Tahanan di mana tadi? Tahanan di LP Tanjung Raja. Tanjung Raja. Ya. Untuk polisi. Dari mana? Dari pengakuan istri dan teman-teman istrinya yang diajak oleh terlapor ini. Oh, gitu. Sebelum akhirnya menempuh ini mungkin ada sempat mediasi dengan terlapor? Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Harapan kita kak barangkali dengan kita udah ngelapor ke Bidpro Kampol dan Sumsel? Yang terlapor ini dihukum seberat-beratnya. Ini nanti akan sidang ini kak? Ada sidang disiplin ya kak ya? Ah, ya hari Senin sidang disiplinnya nih hari Senin. Oke, menghadirkan siapa saja kak nanti kak? Menghadirkan saksi. Terlapor, pelapor, dan para saksi. Para saksi kak ya? Kak, dalam perkara ini kita mendampingi istri terpidana itu atau pelaku? Mendampingi suami ini, korban. Korban. Artinya pengganti kak ya? Pengganti suami korban ya? Ini suami korban ya, bukan korban. Suami korban yang memberi kuasa ini. Oh. Nah, kalau dari pengakuan sama istri, mereka antara istri dan oknum polisi ini ada hubungan spesial atau bagaimana? Atau ada paksaan? Begitu. Tidak bisa jawab sini ya. Karena terdesak, takut ancaman tadi. Ancaman seperti apa nih? Ancaman kalau tidak dilayani, ya. Suaminya mau dipindahkan tahanan ke Nusa Kambangan. Oh, jadi ada ancaman ya. Ancaman kalau tidak melayani kak ya. Tidak melayani. Sudah berapa lama kak dia menjalani istri klien? Sejak kejadian itu si istri sudah memblok nomor itu, sudah tidak mau berhubung lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!